Guys, jumpa lagi dengan saya. Kita akan membuat hari ini, kita akan eksperimen bikin antena Yagi untuk menembak wifi kurang lebih kira-kira 500 meter dengan menggunakan dari bahan-bahan bekas, dari bahan penggaris dan dari bekas itu kawat kuningan. Kira-kira ukurannya kawatnya sekitar 0,5 mili. Itu bisa bikin tembak wifi tetangga. Nanti kita praktekkan dan kita akan beritahu bahan-bahannya. Halo guys, yang kita butuhkan hanya penggaris bekas, dan untuk OTG-nya kita menggunakan bikin OTG dari charger. Kepala charger kita potong, nanti kita masukkan ke dalam HP-nya, nanti akan lebih kuat sinyalnya. Dan satu lagi itu lem, dan nanti kita akan bikin dari kabel ya gini. Ini sekitar 0,5, itu kekuatan frekuensinya lebih tinggi. Ini dari kabel dari bekas kuningan. Ini kita bikin yang kecil-kecil kayak gini, kita bikin 5. Yang kecil kita bikin 5. Dengan ukuran itu satu potong ini kita ukur 5 cm. Itu sebanyak 5 buah. Kita potong 5 buah. Dan lagi satu lagi untuk yang belakang. Ini yang paling belakang. Ini sekitar 7 cm. Lalu buat konduktornya yang kayak gini, ini bikin bulatannya ini 15 cm. Nanti buat lingkarannya ini lebih mudah dan lebih gampang dan fokus pada titik wifi-nya, kita bikinnya dari ini, dari bekas kaleng. Nah, kita lingkarkan kayak gini, ini biar fokus. Nanti kalau dilengkungi tidak fokus, tidak bulat sempurna, takutnya itu sinyalnya tidak kena. Ini kayak gini, dan kita bikin lengkungannya ini, yang ini jarak sini dan sini kurang lebih 2 cm, karena ini 2 cm. Dan nanti kita bikin yang tengah sini nih. Ini ada, ini kan nanti kasih kabel kanan kiri, dan ini kita kasih jarak untuk tengahnya ini kurang lebih 3 mili. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu, harus pas 3 mili biar fokus. Dan nanti kita yang bikin cuma ini saja, nanti kita prakteknya gimana dan ukurannya. Si dari titik pertama itu kita ambil 3
cm. 3 cm. Nanti kita fokuskan dan kita akan praktekkan cara bikinnya. Ini dari depan sini kurang lebih kita ambil biar pas tengahnya, kita ambil 0 saja, 1. Nah, segini kita kasih lem. Gampang kawan-kawan. Halo guys, kayak gini jadinya guys, sudah jadi. Kita bikin untuk tembak wifi nya kayak gini. Kayak gini, nanti pasangnya gini, bukan gini tapi kayak gini. Ini buat arahnya. Dan lagi kita ini, kita harus lurus. Yang sini ini harus lurus sama ini. Kalau ditembaknya gini ini tidak kena. Kalau biasa yo antenanya dulu-dulu kayak gitu kan, tembaknya kayak gini. Ini sekarang itu kan tembaknya kayak gini. Ini untuk fokus lurusnya, dan kita tembak untuk jangkauannya yang fokusnya, biar fokus untuk nembaknya. Nanti kita bikin yang buat colokannya, UTG nya ini kalau beli di toko-toko UTG yang bagus itu ada. Terus kita ini cuma uji coba. Nanti kita praktekkan. Ini nanti kita solasi yang sininya biar tidak terjadi konslet. Nanti kalau ada konslet di sini itu kena HP-nya mah rusak HP-nya kayak gini. Nanti kita sini kasih anu dan ini kayak gini. Kita tinggal colok, kita taruh. Nanti kita bikin suatu dudukan kayak gini. Nah, kayak gini, nembaknya kayak gini, persisnya kayak gini. Nah, ini sudah jadi. Itu lagi, kayak gini. Ini harus lurus semua ini. Kayak gini, ini lurus. Ini buatnya simpel, sederhana, biaya pun murah. Ini tidak ada biaya, cuma itu dari bekas-bekas semua kayak gini. Ini sudah bisa nembak sekitar ya, kalau di tempat-tempat ramai perkotaan itu, ini bisa mencapai kalau sudah ada halangan ya sekitar 500-an meter. Kalau ada halangan mungkin ya agak kurang full sinyalnya, tapi ini sudah banyak yang coba, banyak uji coba. Ini mudah-mudahan tip dan trik dari saya, biaya murah bisa tembak wifi dari rumah kita sendiri. Sekian dari saya guys untuk tip dan trik hari ini.
sudah kita bikin, nanti kita uji cobanya di video selanjutnya. Nah, bikinnya ini kan malam, nanti kita coba besok harinya. Dan terima kasih atas semua yang sudah subscribe dan like video dari Jaya Sugeng. Terima kasih, sekian dari saya.